SPRM masih meneliti keterangan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Richard Riot berhubung siasatan penyelewengan dana Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK. Pada masa sama, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan akan memanggil lebih ramai individu bagi membantu siasatan kes terbabit. Masih lagi dalam siasatan, biar beri masa lah kepada kami untuk menjalankan siasatan, untuk melengkapkan siasatan. Dan ada beberapa lagi yang masih dalam tahanan pun, dan beri ruang untuk kita orang MCC menjalankan siasatan untuk melengkapkan siasatan tersebut. Semalam, Datuk Sri Richard hadir di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya untuk memberi keterangan berkaitan dakwaan kes penyelewengan dana PTPK oleh salah seorang pegawainya.